Maksudnya kamu kuliah lagi atau gimana? Ya dulu belum sempat terusin. Ya terus sekarang ada kesempatan untuk menjalankan prosesnya, jadi ya udah dijalankan. Boleh cerita sedikit ya sih tentang kuliah kamu, jurusannya apa? Prodinya Kesos, kesehatan sosial. Di mana? Di STISIP Widuri. Oh, kenapa? Jadi kampus itu punya Pak Radius Prawiro. Gitu. Udah lama. Luar negeri ya? 62 tahun itu kampus. Menteri luar negeri ya dulu ya, Radius Prawiro. Nah, alasan kamu untuk kuliah lagi dengan usia yang cukup masih muda ya? Sebenarnya nggak ada alasan apapun sih. Saya selalu menikmati yang namanya learning process. Dari dulu juga udah terbiasa dengan literasi, baca buku. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial politik, sejarah, suka, senang. Baik dalam bentuk baca buku, literasi, atau tontonan di TV. Nah, dia lebih senang dengar berita. Jadi saya cuma pengen mengimplementasikannya dalam bentuk yang lebih kritis. Kesempatannya ada, waktunya ada untuk bisa ngurusin lagi apa yang dulu belum sempat dikerjakan, yang belum sempat dijalankan. Atau mungkin kamu punya pengalaman seperti apa dalam dunia artinya kesejahteraan sosial itu? Atau apa yang pengen kamu kembangkan dengan kamu mengikuti kuliah ini? Kesejahteraan sosial itu nantinya akan menjadi pekerja sosial. Jadi kesejahteraan sosial itu menarik. Menariknya adalah disitulah kita bisa betul-betul tahu lebih dalam mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah sosial, sampai sekecil apapun. Membangun konstruksi berpikir seorang pekerja sosial ketika melihat sebuah masalah gitu, kita tidak bisa langsung memvonis sesuatu gitu, menghakimi gitu. Nah, itu di challenge dan dituntut untuk bisa melihat segala sesuatunya komprehensif. Jadi ya menarik banget. Apa yang ada di negara ini sih? Semuanya masalah sosial. Cuman orang nggak pernah, mungkin ada yang belum mungkin nggak pernah sadar, mungkin nggak peka juga. Apa yang lagi hot deh sekarang deh, yang lagi hot apa, judul online. Ujungnya kan masalah sosial gitu loh. Para pelaku yang mengaku atau menempatkan diri sebagai korban, katanya korban judi online gitu. Nah itu kan masalah sosial itu sebenarnya gitu loh. Akhirnya ujungnya gitu, dari sebuah rangkaian isu gitu ya, atau masalah gitu. Ujungnya ya masalah sosial. Duit habis, yang bunuh diri, yang melakukan tindak kriminal karena sudah tidak ada duit, habis buat judi online, yang stres, ya depresi dan lain-lain. Itu kan masalah sosial. Oke, mungkin sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial juga, hal-hal yang semacam ini seharusnya seperti apa sih yang harus kita galakkan gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti berantas ininya, penyebab utamanya apa, narkoba kah, judi online, prostitusi online, apalagi ya itu deh misalnya. Tapi apa mungkin di jadi apa diberantas betul-betul di
dari hulu ke hilir gitu. Jadi jangan cuman yang di bawah-bawah aja gitu. Jadi memang benar harus betul-betul diberantas dari atasnya, yang paling atasnya. Kepalanya lah ya. Kepalanya betul-betul dari atasnya gitu. Ketika itu dilakukan, insya Allah nggak ada. Oke.